Dan 200 dolar Singapura ini ya, ini kalau dirupiahkan itu sekitar sama ini ya, apa namanya, ikan ya, ikan laut sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kemarin aku nggak bisa bikin video ya teman-teman, karena kameranya ada masalah. Terus habis itu udah dibenerin bosku ya, tapi setelah dibenerin juga belum bisa bikin video, karena aku sibuk ngepekin barang yang mau dibawa liburan. Dan hari ini tuh bos aku sama anak-anak sudah berangkat liburan ya. Aku tadi baru nganterin, aku nggak nganterin ke bandara, aku cuma nganterin ke parkiran aja, bantuin mereka dorong kopernya, habis itu mereka berangkat. Dan tadi sebelum mereka berangkat, aku itu dibeliin makan dulu ya. Sebelum berangkat aku dibeliin makan. Selain dibeliin makan, aku juga ditinggalin duit untuk beli jajan selama aku ditinggal bepergian untuk liburan ya teman-teman. Alhamdulillah banget, padahal aku nggak minta, tapi aku ditinggalin duit. Katanya kalau aku bosen di rumah dan nggak mau masak, aku disuruh keluar untuk makan di luar, dan aku ditinggalin duit. Pokoknya seneng banget kalau aku tuh duit ditinggalin duit kayak gitu ya. Aku nggak beliin makanan, tapi aku biasanya beliin bahan-bahan makanan, aku masak sendiri biar lebih hemat, terus sisanya aku simpan. Itulah politiknya aku. Dan aku sekarang udah ngerasa lapar ya, mata aku tuh pusing, mata aku sakit separo ya. Aku tuh pusing, kalau pusing itu selalu separo gini, udah biasa. Tapi sekarang aku mau makan ya, karena udah lapar banget. Kita lihat aku dibeliin apa. Ini aku dibeliin nasi ya teman-teman. Ini maaf ya kameranya goyang-goyang, gak stabil. Terus ini duit, ditinggalin duit untuk makan aku selama ditinggal liburan. Aku ditinggalin 200 dolar teman-teman untuk seminggu ya. Aku ditinggal sekitar seminggu, aku ditinggalin 200. Jadi kayak gini, alhamdulillah, karena akan aku ditawarin aku mau pulang ke Indonesia untuk liburan di Indonesia atau tinggal di Singapura. Aku bilang tinggal di Singapura. Jadi sebagai ganti duit tiket, aku dikasih duit kayak gini. Alhamdulillah. Dan ini makanannya, kita lihat. Oh, dia tuh makanannya tuh dibuntel-buntel gitu ya. Setelah ini apa namanya, kertas minyak, masih ada plastik lagi di dalamnya. Oh, nasi sama ini ya, apa namanya, ikan ya, ikan laut sama telur. Terus ada bergedel juga, ada sambelnya. Alhamdulillah, masya Allah, rezeki itu datangnya dari mana-mana. Dan 200 dolar Singapura ini ya, ini kalau dirupiahkan itu sekitar 2.200.000. Ini jatah makan satu minggu. Berapapun itu, meski pandai-pandai berucap alhamdulillah. Jadi kita makan dulu ya. Aku hari ini habis makan, nanti aku langsung mandi dan langsung tidur ya, mumpung anak-anak gak di rumah ya. Karena kan kalau mereka di rumah itu aku selalu kurang tidur ya kalau malam, dan mungkin itu yang menyebabkan aku sering sakit kepala. Karena aku makan, habis makan mandi terus tidur, bersih-bersihnya besok-besok saja. Kita nikmatin hari libur kita. Mari makan teman-teman. Ini majikanku kalau membelikan makanan tuh selalu porsinya tuh porsi kuli. Aku tuh kalau makan gini ya, aku maunya tuh pakai tangan aja, lebih nikmat. Lebih nikmat lagi kalau ditinggal liburan tuh dikasih duit cash kayak gini. Aku tuh mata duitan. Tapi ya semua orang pasti mata duitan ya. Gak ada orang menolak duit. Bismillahirrahmanirrahim.
ikan lautnya itu kayak layu gitu ya, kurang seger. Kalau ikannya masih baru rasanya itu kan beda. Kalau ini kayak ikan yang sudah diangetin gitu. Tapi harus tetap bersyukur, alhamdulillah. Nggak bisa habis teman-teman, ikannya itu kayak ikan apa ya, bukan fresh gitu loh, jadi aku kurang suka. Terpaksa ini aku buang ya, karena ikannya itu kayak agak bau gitu ya. Kalau ikan asin gitu mendingan, tapi kalau ikan yang udah dianget-angetin beberapa kali gitu aku gak bisa. Gak bisa ya teman-teman. Alhamdulillah kenyang, kalau nasinya habis, cuman ikannya aja. Ikannya tadi aku makan tapi gak semuanya, karena rasanya beda ya. Kalau ikan yang baru goreng gitu kan gurih gitu rasanya, manis ya. Kalau udah diangetin gitu, udah dimasak, diongat-angetin, ongat-angetin, dimasukin, keluarin, masukin, keluarin gitu, rasanya udah hilang. Menurut aku ya rasanya hilang ya. Dan alhamdulillah aku bisa relax selama 1 minggu. Ditinggal simbok, bapak sama anak-anak untuk liburan. Sebenarnya aku diajak tapi aku gak mau. Terus aku mau disuruh cuti ke Indonesia, liburan ke Bali juga nggak mau, karena menurut aku ya, walaupun aku dikasih cuti, itu dibeliin tiket, dikasih uang jajan, tapi itu semuanya nggak cukup. Aku tuh kalau pulang minimal 5 juta habisnya. Jadi kadang tuh aku cuma dapat pesangonnya tuh tiket pulang pergi ya, pulang pergi tiket sama duit sekitar 2 jutaan gitu ya. Itu nggak cukup teman-teman, jadi aku lebih baik memilih di sini aja, karena sebentar lagi aku udah finish, udah nggak kerja di sini. Jadi mendingan aku duitnya aku simpen untuk aku tabung ya, nanti kalau pulang aku bisa main-main dengan anak dan suami ya teman-teman. Jadi alhamdulillah dapat pesangon, bukan pesangon ya, ini duit makan, hitungannya tuh duit makan ya. Di mana-mana kan kalau kita ditinggal liburan tuh pastilah ditinggalin duit lah, siapapun tuh pasti itu. Jadi kayak gini tuh emang kewajiban majikan. Jadi dihitungnya tuh perharinya berapa ya kita makannya itu dihitung gitu. Majikan aku tuh digituin. Jadi aku dikasih 200 untuk ditinggal seminggu. Dan karena ini makannya udah selesai, aku ngerasa capek ya teman-teman. Karena kerja jaga anak itu kerjaan yang sangat capek, melelahkan, bukan hanya raganya tapi batinnya juga capek. Dan sekarang mumpung ada waktu, aku mau istirahat lebih awal ya. Ini sekarang tuh di Singapura tuh sekitar jam 5 sore ya. Aku ini habis ini langsung mau mandi, habis mandi langsung tidur rebahan
biar tidur pulas. Besok pagi-pagi aku mau bangun pagi-pagi sekali, aku mau pergi ke pasar, aku mau belanja, aku pengen beli ati ampela ya. Kalau di pasar tuh ati ampela tuh adanya di pagi hari tuh, kalau bisa subuh-subuh berangkat ya, biar mendapatkan barang-barang yang bagus. Jadi aku sekarang mau tidur cepet biar besok aku bisa bangun lebih awal dan aku pergi ke pasar belanja. Dan videonya mesti aku akhir sampai di sini. Aku ucapin terima kasih untuk kalian yang selalu nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.